Oke guys, sekarang kita sudah bersama Abang dan Nona Kota Tangerang Selatan. Nah, di sini kita bakal tanya-tanya sedikit nih, kenapa Abang dan Nona ini bisa terpilih menjadi sebagai Abang dan Nona Kota Tangerang Selatan. Gimana tuh, Bang? Ya. Jadi pertama untuk waktu itu terpilih karena tentunya kita ikut dari pemilihannya Abang Nona Kota Tangerang Selatan. Kemudian kita juga mengikuti banyak pelatihan-pelatihan setiap harinya dan kita sampai di malam final. Dan untuk pemenang tahun 2023 adalah saya sebagai Nona Kota Tangerang 2023. Berarti pesertanya banyak? Persaingannya banyak, tentunya banyak. Dari awal kita banyak teman-teman juga yang mengikuti audisi, dari audisi pertama. Kemudian kita diseleksi menjadi 14 wanita, 14 pria. Kemudian dari situ kita nanti ditentukan kembali apakah juara 1, juara 2, juara 3, dan atribut lainnya untuk menjadi Abang dan Nona Kota Tangerang Selatan. Kalau dari katanya, sebenarnya sama aja ya, secara garis besarnya. Cuman emang untuk menjadi Abang Kota Tangerang Selatan, kita tuh harus punya kecintaan terhadap Kota Tangerang Selatan ya, untuk memajukan pariwisata Kota Tangerang Selatan. Itu sih sebenarnya paling penting. Tapi untuk menjadi Abang dan Nona ini, apa kita harus punya bakat gitu atau gimana? Untuk menjadi Abang dan Nona Kota Tangerang Selatan, tentunya kita mesti tentunya kita mencintai Kota Tangerang Selatan sendiri ya. Dan di situ kita memang ada unjuk bakat, ada dilatih juga untuk public speakingnya, ada juga untuk pengetahuannya mengenai Tangerang Selatan. Jadi siapapun bisa mengikuti. Yang pertama adalah kita mencintai Kota Tangerang Selatan dan ingin memajukan Kota Tangerang Selatan. Harus warga Kota Tangerang Selatan. Semuanya diterima. Semuanya diterima. Tapi memang lebih baik, alangkah baiknya jika memang orang warga Kota Tangerang Selatan sendiri yang memang memiliki visi untuk memajukan Kota Tangerang Selatan. Karena kan untuk mengabdi Kota Tangerang Selatan. Iya. Iya betul. Nah ini kan acara Goes. Itu kenapa bisa diundang di sini? Karena terutama kita menjadi salah satu wajah dari Kota Tangerang Selatan dan di sini kita turut meramaikan juga mendukung kegiatan-kegiatan dari pemerintah Kota Tangerang Selatan dan mengingat besok juga Sumpah Pemuda sebagai pemuda pemudi Kota Tangerang Selatan yang tentunya memajukan Kota Tangerang Selatan, kita pun turut mengikuti kegiatan ini. Oke, buat harapan ini buat Kota Tangerang Selatan dari Abang. Dari saya sendiri tentunya untuk Kota Tangerang Selatan semakin maju, semakin baik ke depannya dan menjadi inspirasi juga bagi kota-kota di sekitarnya. Ya betul, tentunya untuk anak muda. Harapan dari saya terutama untuk anak muda Kota Tangerang Selatan, semoga bisa terus berkarya dan membanggakan nama Kota Tangerang Selatan. Oh ya, tadi kita belum kenal nama kan siapa? Ana. Abang Nikola. Oke Bang, Abang dan Nona terima kasih. Sekian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.